Sobat Piper, ketemu lagi dengan Kak Kris di Piper Pusat Channel. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi matematika SMP yaitu bangun ruang sisi datar. Langsung aja ya. Adik-adik, bangun ruang sisi datar yang akan kakak bahas kali ini yaitu mengenai luas permukaan kubus dan balok. Nah, untuk luas permukaan kubus dan balok, sebelumnya kakak mau tanya dulu, apa perbedaannya kubus sama balok? Kakak memiliki dua bangun ruang, yaitu yang sebelah sini kubus, yang sebelah sini balok. Oke, untuk yang kubus dahulu, kakak akan bahas. Nah, ini bangun kubus atau bangun ruang sisi datar. Kenapa namanya sisi datar? Karena semua sisinya berbentuk datar atau tidak melengkung, begitu. Jadi ini namanya bangun ruang sisi datar. Salah satu contohnya adalah kubus, kemudian contoh lainnya adalah balok. Nah, untuk kubus ini, di sini ada bangun kubus. Nah, untuk luas permukaannya itu 6 kali R kali R. R itu apa? R itu rusuknya. Dengan R itu sama dengan rusuk. Oke. Nah, bagaimana cara memperoleh 6 kali R kali R? Coba kita perhatikan. Di sini, di kubus ini kita katakan rusuk. Rusuk itu apa? Rusuk itu adalah batas antara sisi satu dengan sisi yang lainnya. Itu namanya rusuk. Jadi ini rusuk, ini juga kita katakan rusuk karena sisi ini dengan ini kita batasi dengan garis ini. Ini namanya rusuk. Nah, untuk luas permukaan di dalam kubus ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi yang sama luasnya atau sama besarnya. Jadi kalau saya gambar di sini, untuk kubus ada persegi. Nah, persegi sama besarnya, jadi dia R sama R. Untuk satu persegi saja, ini tadi R, ini juga R. Satu persegi aja itu luasnya berarti R kali R. Berhubung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi, maka dia akan 6 kali R kali R atau 6 kali sisi apa kali rusuk maksud saya. Jadi di sini 6 kali R kuadrat untuk luas permukaan kubus, 6 kali R kuadrat. Ini rusuknya ya. Tadi jadi karena ada 6, 1 2 3 4 5 6 maka 6 R kuadrat. Oke. Nah, berbeda dengan balok. Untuk yang balok, ini kakak ambil contohnya ya, ini balok. Nah, ini ada bagian yang disebut dengan panjang, lebar, sama tinggi. Saya kasih tanda di sini. Ini misalkan panjang, kemudian di sini lebar, yang ini tinggi. Bagian panjang sama lebar ternyata ada satu. Terus sebelah sini juga ya, kakak kasih nomor satu ya. Jadi ini panjang sama lebar, yang ini juga panjang sama tinggi, yang ini juga panjang sama tinggi, begitu. Jadi panjang sama tingginya ada dua sisi, begitu. Lanjut lagi, bagian sini tadi panjang, tinggi, yang sini tadi lebar sama tinggi. Begitu juga dengan lebar sama tinggi, saya kasih nomor dua, lebar sama tingginya ada dua juga, sebelah sini sama yang sebelah ini. Oke, nah tinggal satu lagi yang sebelah atas sama bawah. Ini adalah panjang dengan lebar. Jadi yang ini panjang sama lebar. Oke, saya balik ya di sini. Panjang lebar. Ternyata ada dua juga. Ini saya kasih kode 3. Ini juga 3. Oke, kakak ulangi ya. Tadi kenapa untuk luas balok tadi ada dua, yang panjang tinggi maka panjang tinggi kali dua. Kenapa ada dua? Jadi di sini saya singkat dulu, LP 2 kali panjang kali tinggi sudah, kemudian ditambah ada lagi di sini lebar tinggi, berarti di sini juga ada dua, sebelah sini sama yang ini ya. Jadi 2 kali lebar kali tinggi ditambah lagi tadi sudah yang sebelah atas bawah, kita kan belum ya yang ini. Ini panjang sama lebar, saya kasih kode 3, di sini 3, ada 2 juga. Jadi 2 kali panjang kali lebar. Oke, secara lengkapnya berarti rumus untuk balok luas permukaannya kita peroleh ini. Nah, begitu, kakak ulang lagi ya. Untuk kubusnya kita dapat rumusnya
luas permukaan kubus yaitu 6R kuadrat dan luas permukaan balok yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Oke, sekarang kakak kasih contoh mengenai soal luas permukaan kubus dan balok. Contoh soal yang pertama yaitu panjang rusuk-rusuk sebuah kubus 8 cm, hitunglah luas permukaan kubus tersebut. Oke. Ya, di sini diketahui panjang rusuknya tadi kasih simbol R ya, panjang rusuk 8 cm. Adik-adik masih ingat untuk luas permukaan kubus itu adalah kakak singkat LP itu maksudnya luas permukaan itu 6R kuadrat atau 6 kali R kuadrat. 6 kali R-nya di sini 8. Jadi 6 kali 8 kali 8 sama dengan 8 kali 8 itu 64, kita kali 6, jadi ini 6 kali 4, 4, simpen 2, 24 maksud saya, 6 kali 6, 36, ditambah 2, jadi 38. Jadi di sini luasnya 384 cm persegi. Oke, kakak ulangi ya, tadi diketahui R-nya, rusuknya itu 8 cm, sedangkan untuk luas permukaan kubus itu rumusnya 6 kali R kuadrat. 6 kali 8 kali 8 karena rusuknya 8. Kemudian 8 kali 8 64 kali ke 6 jadi hasilnya 384 cm persegi. Nah, untuk yang nomor 2. Tadi contoh untuk luas permukaan kubus, yang nomor 2 contoh luas permukaan balok. Sebuah balok berukuran panjang 18 cm, kemudian lebarnya 12 cm dan tinggi 8 cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut. Oke. Di situ diketahui untuk panjangnya 18 cm. Kakak kasih simbol P 18 cm. Kemudian lebarnya kakak kasih simbol L ya. L itu lebar 12 cm. Dan tingginya 8 cm, T 8 cm. Oke, masih ingat untuk luas permukaan balok itu rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi, tinggi ya maaf ini, tambah lebar kali tinggi. Oke. Kemudian di situ kan sudah ada panjang, lebar sama tingginya, kita masukkan atau substitusi ke sini. Panjangnya tadi 18. 18 kali 12 ditambah 18 kali tingginya itu 8 ditambah lebarnya itu 12 kali tingginya 8. Nah, untuk seperti ini jangan ditambah dulu, ini berlaku kita kali-kalikan dahulu baru kita jumlah. Jadi berlaku sifat penjumlahan sama perkalian itu dikalikan dahulu. Jadi P kali L dulu, P kali T, L kali T. Nanti kalau sudah ketemu kita jumlah. 18 kali 12, oke. 8 kali 2, 16, simpen 1. 2 kali 1, 2, ditambah 1, jadi 3. Ini 8, 1 kali 1, 1. Kita jumlah 6, 11, 2. Oke, ini ketemu 216. Ditambah 18 kali 8. 18 kali 8, 8 kali 8, 64, simpen 6. 8 kali 1, 8, ditambah 6, jadi 14. Ini ketemu 144. Lanjut, yang 12 kali 8, 12 kali 8, jadi ketemu 8 kali 2, 16, nyimpen 1 ya. Kemudian 8 kali 1, 8, ditambah 1, jadi 96. Oke. Nah, setelah mengalikan, nanti adik-adik tinggal menjumlahkan ini dahulu. Kita jumlahkan, 216 ditambah 144, ditambah 96. 6 ditambah 4, 10 ditambah 6, jadi 16, nyimpen 1. 1 ditambah 9, 10 ditambah 5, jadi 15, nyimpen 1 juga. 1 tambah 2, 3, tambah 1, jadi 4. Jadi ketemu 2 kali 456. Oke, nah setelah itu kita kalikan dengan 2. Jadi 456 kali 2, 6 kali 2, 12, nyimpen 1. 2 kali 5, 10 tambah 1, jadi 1, simpen 1 ya. 2 kali 4, 8 ditambah 1, jadi 9. Oke, hasilnya 912 cm persegi.
Oke, Kakak ulangi ya. Yang untuk soal yang balok itu karena luas permukaannya 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi, maka untuk panjangnya 18, lebarnya 12, kemudian tingginya 8 ketemu luas permukaannya 912 cm persegi. Oke, untuk soal yang ketiga dan keempat yaitu yang pertama untuk soal yang ketiga ya. Diketahui luas permukaan sebuah kubus adalah 1350 cm persegi. Kemudian tentukan panjang rusuk kubus tersebut. Oke. Ya. Dari soal diketahui di sini luas permukaannya sebesar 1350. Kakak tulis LP sama dengan 1350 cm persegi. Oke. Yang ditanya adalah rusuknya berapa? Masih ingat ya, untuk rumus luas permukaan kubus yaitu 6 kali R kuadrat. Oke, kita substitusi aja atau kita masukkan saja angkanya di sini. Di sini diketahui LP-nya atau luas permukaannya 1350. Oke, kita ganti di sini. Jadi 1350 sama dengan 6 kali R kuadrat. Oke. Nah, di sini ada angka 6. 6 pindah ruas ke sini karena dia perkalian pindah menjadi pembagian. Maka 1350 per 6 atau kita katakan ini bagi 6 begitu ya. Yuk, kita bagi 1350 bagi 6. Bagi 6 berarti 50 bagi 6 ini 2, berarti 12. Sisa 1, 1 berarti 5-nya turun, 15 bagi 6 berarti 2, 12 sisa 3, 30 berarti 5. Oke, ketemu 225. Jadi R kuadrat sama dengan 225. Nah, ingat, ini R kuadrat. Masih ingat bilangan pangkat 2 ya. Ketika pindah ruas, maka R sama dengan akar 225 atau akar dari 225. Nah, adik-adik pasti masih ingat ya bentuk akar. Kalau misalkan akar 225 berarti pasti belakangnya 5. Karena ini 200-an, kalau 10 kali 10 aja 100, 20 kali 20 itu 400, berarti ini kurang dari 400, jadi satuan. Satunya satu-satuan ya, maka akar dari 225, maka ini hasilnya adalah 15 cm. Kakak ulangi ya. Tadi luas permukaannya 1350 cm, kemudian rumusnya adalah 6 kali R kuadrat, kita substitusi 1350 sama dengan 6 kali R kuadrat. Karena ini perkalian, yang 6 pindah jadi pembagian. Oke, R kuadrat nanti ketemunya 225, maka R-nya itu adalah akar dari 225, ketemunya 15 cm. Oke, nah ini untuk yang kubusnya, yang keempat itu soal berkaitan dengan balok. Coba perhatikan soal yang keempat, ini sebuah balok berukuran panjang 15 cm dan lebarnya 10 cm. Jika luas permukaan balok tersebut 550 cm persegi, maka tentukan tingginya. Mulai 1, 2, 3. Oke, untuk soal yang nomor 4 yaitu sebuah balok berukuran panjang 15 cm dan lebarnya 10 cm. Jika luas permukaan balok tersebut 550 cm persegi, maka tentukan tinggi balok tersebut. Ya. Dari soal kita ketahui panjangnya yaitu yang ini ya, panjangnya 15 cm. Kakak kasih simbol P sama dengan 15 cm. Kemudian diketahui lagi yaitu lebarnya, lebarnya 10 cm. Lebar 10 cm. Lebar 10 cm. Luas permukaannya di situ diketahui untuk luasnya 550 cm persegi. Simbolnya LP 550 cm persegi. Masih ingat ya, untuk luas permukaan balok rumusnya adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Oke. Ya. Lebarnya apa? Luas permukaannya 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi.
Kalau sudah seperti ini, nanti kita substitusi untuk panjang, lebar, dan luas permukaannya. Di situ luas permukaannya 550, kita ganti di sini 550 sama dengan 2 kali panjangnya di situ 15 kali L-nya 10 ditambah kemudian panjangnya lagi di sini diketahui 15 kalikan tingginya T, berarti ya masih kita cari T-nya berapa, ditambah 10 kali T. Oke. Kalau sudah, ini masih 550 sama dengan 2 kali 15 kali 10, ini hasilnya berarti 150 ditambah 15 kali T itu 15T ditambah 10 kali T itu 10T. Kalau sudah, ini berarti 2 kali 150 ditambah 15 tambah 10 itu yaitu 25T, maaf ya. Ini 15T ditambah 10T. Kalau adik-adik biasanya kan 15X ditambah 10X, maka ini sama aja 15T ditambah 10T, berarti itu 25T. Ya. Untuk soal seperti ini, kalau misalkan Bu, boleh ini apakah dikalikan? Nah, boleh dikalikan atau adik bisa ini pindah ruas jadi pembagian. Kalau ini mau dikalikan, maka hasilnya jadi 2 kali 150 jadi 300 ditambah 2 kali 25T jadi 50T. Ini 550. Nah, untuk 300-nya karena dia penjumlahan, di sini penjumlahan, maka pindah ruas atau di sini pindah di sebelahnya 550 menjadi pengurangan. Jadi 550 dikurangi 300 sama dengan 50T. Oke. Nah, 550 dikurangi 300 jadi hasilnya adalah 250 sama dengan 50T. Maka untuk T-nya 50 ini perkalian pindah jadi pembagian. 250 per 50 sama dengan T. Kita coret nolnya. Jadi tinggal 25 dibagi 5, maka T sama dengan 5 cm. Nah, untuk soal yang tadi, P-nya 15 cm, L-nya 10 cm, LP-nya 550 cm persegi atau luas permukaannya gitu, 550 cm persegi, ketemu T-nya sebesar 5 cm. Untuk berikutnya soal nomor 5 yaitu soal penerapan mengenai luas permukaan. Nah, nomor 5, ini kotak kemasan susu yang berukuran 5 cm x 3 cm x 8 cm dimasukkan ke dalam sebuah dus dan disusun seperti pada gambar di samping. Ini gambarnya. Kemudian dus tersebut dapat memuat 2 susunan kotak dengan tiap susunan berisi 12 buah kotak. Yang ditanyakan adalah luas permukaan dus tersebut berapa? Oke. Ya, coba perhatikan gambar tersebut. Karena di sini ada kata-kata memuat, dapat memuat 2 susunan kotak, berarti anggapannya di sini untuk tingginya. Nah, di sini kan ada 2 susunan gini ya. Jadi berkaitan dengan tingginya. Maka tingginya kita tadi awalnya untuk panjang, lebar sama tingginya. Kalau ulangi, panjangnya berarti di sini 5 cm. Lebarnya 3 cm, tingginya 8 cm. Karena dari sini memuat 2 susunan kotak dengan tiap susunan berisi 12 buah, memuat 2 susunan. Oke, memuat 2 susunan artinya ini susunan pertama, yang ini pertama, yang ini kedua. Maka untuk tingginya nanti kita kalikan 2. Jadi sekarang tingginya berubah. Tinggi dus yang di dus ya, ini di dalam dusnya atau dusnya. Tingginya 2 kali 8. Jadi sekarang tingginya 16 cm. Nah, berkaitan dengan panjangnya, di sini ada kata-kata berisi 12 buah. Maksudnya 12 buah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Artinya di sini di bagian panjangnya ada 1 2 3 4. Ada 4 kali panjangnya. Maka untuk panjangnya berubah menjadi 4 kali 5 cm. Jadi hasilnya 20 cm. Lanjut dengan lebarnya, di lebarnya bagian sini ya.
lebarnya ada 1, 2, 3. Jadi untuk lebarnya bertambah 3. Kalau tadi di sini panjangnya 1, 2, 3, 4, di sini 4. Untuk lebarnya 3 ya, maka lebarnya berubah menjadi 3 × 3 cm. Jadi 9 cm. Otomatis sekarang dusnya berukuran. Jadi ukurannya berubah, karena tadi kan susunya ukurannya 5 cm kali 3 cm kali 8 cm. Sekarang ukuran dusnya jadi 20 cm kali 9 cm kali 16 cm. Oke. Nah, yang kita tanyakan adalah luas permukaan dusnya. Nah, luas permukaan dusnya, dusnya itu berbentuk balok ya. Jadi luas permukaan balok adalah luas permukaannya 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Oke. 2 kali panjangnya tadi 20 ya, sudah berubah, 20 kali 9 ditambah 20 kali 16 ditambah 9 kali 16. Oke. 2 kali 20 kali 9 berarti 9 kali 2 itu 18. Jadi ini 180 ditambah 16 kali 2 itu 32. Jadi 320 ditambah 16 kali 9, 9 kali 6 itu 54. Saya tulis 4 dulu, nyimpen 5. 9 kali 1 9 ditambah 5 jadi 144. Oke. Nah, sebelumnya kita jumlah dahulu. Jadi 180 ditambah 320 ditambah 144. 4 ini 14, nyimpen 1, 5, 6. Jadi 2 kali 644. 2 kali 4, 8. 2 kali 4, 8. 2 kali 6 jadi 12. Jadi di sini 1288 cm persegi. Oke. Kakak ulangi ya, tadi panjangnya 5 cm awal kotak susunya di sini. Jadi satu kotak susu itu di sini. Di sini berukuran 5 cm kali 3 cm kali 8 cm kemudian dimasukkan ke dalam dus. Dusnya itu dapat memuat dua susunan. Dua susunan ini berarti ada dua susunan. Lanjut dengan tiap susunan berisi 12 buah, berarti di sini 3, sininya 4. Artinya satu kotak itu satu baris ada 12 kotak susu. Kemudian tentukan luas permukaan tadi setelah ini 4 kali 5, 3 kali 3, 2 kali 8, panjangnya jadi 20, L-nya 9, T-nya jadi 16, maka luas permukaan tersebut menjadi 1288 cm persegi. Demikian tadi pembelajaran mengenai matematika kelas 8, yaitu bangun ruang, sisi datar, subbab, luas permukaan, kubus, dan balok. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di Piper Pusat Channel. Aktifkan tombol lonceng untuk mengetahui video-video berikutnya. Terima kasih.